Welcome to What's On bareng gue Stefani. Samsung A80 jadi official smartphone untuk Piala Presiden Esports 2020. Tapi sebelum masuk ke kabar Samsung A80, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungin website kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan tentang review game, film, dan tentunya esports. Di eranya internet dan mobile gaming yang ngetren saat ini, para produsen gadget saling perang dalam memamerkan berbagai feature dan juga teknologi terbaru. Smartphone dengan spesifikasi yang mampu menunjang segala kebutuhan untuk gaming tentu bakal jadi pilihan utama. Melihat kebutuhan tersebut, Samsung hadir dengan seri terbarunya di segmen menengah ke atas, yaitu Samsung A80. Dari sekian banyak smartphone khusus gaming, mungkin Samsung A80 bisa jadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan gaming lo semua. Soalnya, smartphone ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core yang memiliki kecepatan CPU sebesar 2,2 GHz. Sehingga Samsung A80 diklaim lebih cepat 15% dari seri Snapdragon 730 pendahulunya, berkat GPU Adreno 618. Selain itu, smartphone ini juga memiliki fitur Snapdragon Elite Gaming. Jadi, fitur ini memiliki fungsi untuk memaksimalkan kinerja bermain game. Nggak heran nih kalau Samsung A80 ini akan digunakan dalam Piala Presiden Esports 2020 oleh peserta untuk game Free Fire. Karena performanya di pengaturan visual tertinggi sangat mumpuni, permainan pun tampak lancar jaya tanpa masalah. Saat dimainkan, mata kita pun akan dimanjakan oleh layar Super AMOLED yang menampilkan detail warna terbaik. Apalagi dengan layar yang cukup lebar, pengalaman bermain game jadi lebih maksimal. Selain itu, daya RAM hingga 8GB akan menghindari lag ketika terinstal banyak aplikasi di dalam smartphone. Soalnya, tipikal game kayak Free Fire butuh kapasitas RAM yang cukup besar, jadi nggak usah khawatir kalau main game berat. Terus, dengan baterai kapasitas 3700 mAh, Samsung A80 bisa tahan hingga 5 atau 6 jam dipakai terus-terusan untuk main game. Waktu pengisian ulangnya pun nggak membutuhkan waktu lama, soalnya ada fitur fast charging. Nggak cuma fitur gaming, buat kalian yang suka selfie, Samsung A80 juga dilengkapi dengan flip kamera loh. Wah, lengkap banget ya fitur Samsung A80 ini. Spek dan performanya sangat mumpuni buat main game berat. Nah, lo semua udah punya belum nih Samsung A80? Oh iya, gue juga mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk nonton Grand Final Piala Presiden Esports 2020 dan dukung langsung tim Indonesia berjuang mengharumkan nama bangsa tanggal 1 dan 2 Februari 2020 di ICE BSD. Lo semua bisa dapetin tiketnya di blibli.com, loket.com, dan gotix.id. Dan kalau lo mau dapat diskon sampai 50%, langsung aja kunjungi sosial media @pialapresidenesports. Dan jika lo suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi seru lainnya. Sekian What's On kali ini, sampai ketemu lagi di What's On berikutnya.